Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Rahmat Fandi ingin memasarkan produk saya yang bernama tahu aduk. Semoga saya memastikan tahu aduk ini saya buat untuk memenuhi tugas kewirausahaan sekaligus menjadi bisnis saya kedepannya, insyaallah. Jadi tahap sebelum saya memasarkan produk yaitu saya mengemas barang-barangnya, mengemas bahan yang akan saya jual. Hal yang pertama, ada dua hal yang dibutuhkan untuk menunjang pengemasan ini. Yang pertama itu kebersihan, apalagi pada masa pandemi ini. Lalu yang kedua itu bahan-bahan dan barang-barang yang membantu dalam pengemasan ini. Pertama itu kita harus memperhatikan kebersihan. Jadi di sini sudah ada sarung tangan plastik, lalu masker. Jadi saya masang masker dulu. Ya. Lalu setelah itu saya memasang sarung tangan. Ini sudah ada sarung tangan ya, plastik. Lalu bahan-bahan yang perlu digunakan dalam pengemasan ini yaitu kantong pengemasnya, itu kantong plastik. Lalu ada stapler. Lalu ada penentu harga itu ya begini, price tag bahasa Inggrisnya. Lalu yang paling penting ini itu barang dagangan yang akan saya jual. Baik, sebelum itu ini sudah saya masak tadi. Lalu harga dari satu buah ini yaitu Rp1.000. Jadi saya ingin mengisinya sebanyak 3 buah. Karena ini masih promo, jadi saya tambahkan satu lagi sebagai gratis. Jadi isinya 4. Tapi harga tetap 3.000. Oke, kita langsung pengemasan. Jadi, promo ini saya lakukan untuk sebagai ketertarikan untuk menarik partisipasi konsumen saya. Partisipasi konsumen. Keinginan mereka membelinya. Karena orang Indonesia itu suka kalau ada gratisan mereka langsung aja gitu. Ya, langsung saja kita kemas. Ya. Baik, kita masukkan terlebih dahulu. 1, 2, 3 dan ini bonusnya 4 ya. Setelah itu yang akan kita lakukan yaitu menutupnya, lalu kita stapler ini. Belum boleh saya lepas ya. Ini kita stapler dulu. Nah, sudah terstapler ya, tidak ada debu-debu yang akan masuk, insya Allah. Lalu kita kasih harganya Rp3.000 ya. Kita atur dulu ya, sudah kita atur, kita rek
keluar harganya, hebat kan? 3.000 rupiah. Ya, kita tentu sini. Nah. Oh, setelah itu saya boleh lepas kan. Oh, jadi teman-teman, saya ingin masukkan produk ini ke warung di depan rumah saya. Sebentar lagi, tunggu. Tereng 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 tereng. Nah. Dah, kembali lagi. Ya. Sudah ada 3 kemasan. Lalu kita akan masukkannya ke sini, lalu kita akan langsung ke tujuan, OTW ke kedai. Ya. Ini karena ini baru pertama kali, kita tidak perlu mengambil resiko, jadi kita cukup 3 pak, insyaallah laku. Jadi Bu, saya ingin menitip dagangan saya, tahu aduk namanya. Lalu tahu aduk ini harganya 2.500, nanti Bu jual 3.000. Boleh? Boleh. Nah, di depan tuh. Oh, di depan langsung ya. Sebelum itu saya mau masang ini dulu. Boleh? Pinjam ini ya. Tutui adalah tutui je lah. Kamera ni kamera mukul lah. Ya, satu. Ya, sudah saya pasang di sana. Lalu saya letakkan di sini. Allah, satu. Ya. Terima kasih telah menonton. Sekian. Semoga peradagangan saya ini laku, mudah-mudahan segera ada yang beli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.